Halo kawan-kawan YouTube. Berjumpa kembali dengan kami Gustory Garage TV. Kali ini kami ada di segmen Kuliner Ride. Kita kuliner sambil ride tipis-tipis. Ini semua motor kontes turun. Motor original TS. Nah, ini RGR 94 hijau. Saya akan mengendarainya. Ini kawan-kawan kami. Agus Swastika, Ngurah Ajus. Ini Vitalis Piko. Dan ini juragan kita, Pak Kadek Bobby. Halo. Bawa Ninja. Siang ya, kita bawa TS juga lagi, ada TS125. Kita ada Ninja Merah juga. Nah, ini Satria S Primadona. Kita akan jalan-jalan, santai, kuliner. Dan pastinya saksikan terus, jangan kemana-mana, gimana keseruan kami di jalan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Kita akan jalan-jalan sambil kuliner. Hari ini kita jalan-jalan. Ada tambahan, ada teman, ada kawan yang ikut. Ini Beli Hari, Beli Murah Sobek. Kita akan gas menuju Kedai Nanu, Canggu. Dinantikan keseruan kami. Tetap pantangin terus. Kita berangkat 7 motor, 7 orang. Ini ada Ngurah, ada Kirinya. Ini ada Bobby, Satria S. Ini ada Ari, Energy Sport. Ini ada Vitalis Piko. Dan saudara, wah ini minyaknya habis. Ya, jalan. Ini Agus Swastika, minyaknya habis. Kur dekat Pertamina. Ini motor emang nggak pernah jalan. Terakhir kontes di Kute, tidur sekitar 1 bulan. Tumen-tumennya ini motor kontes. Kita bawa touring jalan santai, tapi nggak kencang-kencang amat. Slow aja. Kita isi bensin dulu agar semuanya lancar tanpa kendala. Ini ada Ngurah Ajus, Haji Ngurah dengan Ninja SS 2013. Tadi Suto bawa TS125, Agus Swastika bawa TS125 juga. Ini kawan kita Beli Ngurah Slot Jigi Bali, Beli Hari Banat. Dan ini ada Pak Kadek Bobby dengan Satria S-nya. Saya sendiri bawa RGR. Hari ini kami akan menuju Kedai Nanu. Setelah itu melihat cuaca, mudah-mudahan cuaca mendukung, kita akan pergi ke Pantai Mengening untuk mencari sunset. Tetap kita berangkat, jangan lupa masker. Hijau nih Pak Mang. Iya, ketemu kawan kita ini. Pak Mang Dano, mekanik Honda Astra dulu. Ke Kedai Nanu sambil ke Pantai Mengening. Biar ada hiburan. Oke, Pak Mang. Jalan ya. Kita berangkat 7 motor, yang mana dari 4 motor adalah motor kontes. Motor kontes ini biasanya jarang dibawa touring, kebetulan sudah lama diem. Kami akan bawa jalan, jalan-jalan pun tidak terlalu jauh, supaya mesinnya nggak kerak tidak mengendap. Sekarang kita akan bawa jalan dulu menuju ke Kedai Nanu. Biasanya ini motor semua display di Gustory Garage. Kali ini kita bawa jalan. Semoga aja nggak rewel.
sudah sampai. Kita akan masuk. Kita masuk ke dalam, parkir sungguh luas. Saya terlihat ada pengunjung yang sudah datang dan pergi. Tempat parkir luas. Kita akan parkir dulu. Kita parkir cari yang aman dulu. Sudah cuci tangan dulu. Ikuti sesuai protokol kesehatan. Jangan lupa cuci pakai sabun. Cuci tangan yang bersih. Cuci tangan yang bersih. Cuci gininya biar enggak bau lah. Instagramnya ada juga ini. Kedai Nanu. Sini ada food, nasi goreng, kecau, spaghetti. Harganya juga cukup bersahabat. Ada pizza, berbagai macam pizza. Ini ayam ayaman. Ayam ayaman. Itu berbagai macam juga, sosis ada, dessert, pancake, ada rujak juga, salad juga ada, yang senang rujak, kita akan coba. Ini ada minuman, ada berbagai macam, es jeruk dan lain-lain. Yang rekomend saya sih ini, leci Yakult, dan ini, leci Mojito, nikmat banget. Kita akan pesan dulu, setelah kita pesan, kita coba. Bagaimana rasa dari cita rasa di Kedai Nanu? Saksikan nanti. Kirekam. Ada nyamuk. Jadi kita lagi mencoba leci Yakult. Leci Yakult ini best seller di sini. Saya sangat suka. Coba dulu ya. Thank you.
Kawan-kawan, setelah kami menikmati sajian di Kedai Nanu, semua sudah habis. Alah, rata semua, bersih. Suatu saat nanti kita akan berkunjung lagi. Untuk makanan saya kasih nilai 9. Dan untuk pelayanan saya kasih nilai 8. Sampai jumpa lagi dan tunggu keseruan kami ride ke pantai. Kita udah selesai makan di Kedai Nanu. Sekarang kita akan menuju pantai. Baru kali ini nih, diajak ngebut. Enak banget. Kita sudah tiba di Pantai Mengening. Cuaca cukup cerah. Indah banget pantainya. Ada pengunjung juga ini. Di dalam pantai tempat pura lautan suci. Ombak terkini di Pantai Mengening sungguh besar. Kita nggak bisa turun. Rencana kita sekarang mau pindah ke Pantai Canggu Batu Bolong. Parkir dulu. Seperti biasa kita cek dulu suhu tubuh. Nah ini perlu kita contoh warga asing berbondong-bondong untuk membersihkan sampah pantai sama bos Belanda nih. Sekarang kita lagi ada di Old Man Canggu. Berhubung di Mengening air pantai terlalu besar, sekarang kita nyantai ditemani sunlight. Kita nyantai sambil cari tempat asik melihat sunset. Kawan-kawan, sekian kuliner kita hari ini. Kali ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Kita akan balik ke markas. See ya.